cantik lah sekarang. Sekarang waktunya ini diirik. Ini tuh aku tuh paling suka banget kalau merawat kuku, karena kalau misal kita dicium sama pacar kukunya gitu. Sayang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adalah kukunya nyewek kerok. Wow, bagus banget kuku pacar aku gitu. Kalau misal kalian kukunya kayak hitam-hitam gitu ya. Hi. Kowe ke lo ngasak kok papanggehanmu kuku ireng-ireng gila nih. Jadi kita harus percantik diri, kukunya juga digosok-gosok. Iya dong. Pokoknya aku sikil doang bune. Baunya kayak tai kebo. Aku linggo ya, mau atep Mas. Yeah. Tinggal saya linggo. Mas yang happy wis iso sek. Kaya ikan dalam kolam terus terang. Sorry. Wah, Mbak kok cantik. Ini no filter-filter, no efek-efek. Nah, kalian kalau tanya bibir aku kok ini sengetan aku Mas Budi. Oh, begitu. Baiklah. Kalian harus sulam bibir. Kamu perlagu aku potong separuh ya. Sulam bibir di Celinda, bibirnya dijamin ampuh. Salah satu penyanyi yang bikin aku suka lagu Jawa. Tenangkan dulu airnya. Suke. Tenang musiknya guys. Kapal ya, oke. Iya, aku tuh orang termasuk orang kaya nomor berapa ya di Indonesia ya. Karena aku tuh punya kapal, banyak kapal di kaki aku. Ngerak pesawatan. Jangan bilang-bilang di sini takut ada yang enggak suka. Ada apa nih? Kalau mau bombong ya bombong aja, enggak usah sungkan-sungkan. Kalau mau ngejelekin ya silahkan. Rumpi, iya dong. Sikile kapal selam yuk. Iya jelas dong. Kapalan apa dek? Aku pakai ini loh. Nanti cuma kita tinggal dikerik-kerik pakai ini. Nah kalau yang itu untuk ini nanti kuku kalian nih ya. Ini dulu biar kalian tahu perbedaannya ini ya. Airnya sebeli kaca. Tambah gak senang. Ini bedanya. Yalah kuning. Weh tasnya apa sih ku? Kamu kayak mana gitu loh maksudnya. Kuku aku
kok bisa kuning? Cari yang di sini aja. Di sini ada. Bukan yang ini. Bukan pula yang ini. Ini gunanya untuk gunting. Bukan ini juga. Ini juga ini ada gak ya? Gak ada. Kok gak ada? Siapa yang berani-berani nyuri punya aku nih? Ini Mas Budi, Mas. Mas Bu, tekan. Tuh, udah enggak kuning. Ini jelek kali ini kuku aku yang ini. Masuk sih cium tangan. Apa sih ini komentar dari kapan ini? Ya Allah, biasanya artis pedikur, manikur ning salon Mbak Happy, salut Mbak. Enggak sih, harusnya enggak salut. Soalnya biasanya aku juga di salon. Cuman aku emang suka. Aku tuh anaknya tuh suka banget sama kuku. Aku tuh excited banget kalau lihat cowok yang kukunya bagus. Aku tuh suka merawat kukuku. Makanya kukuku tuh enggak pernah dikutekin. Kalau kalian tahu, jarang banget aku kutekan itu dalam kurun dari umurku yang sekarang 20 tahun ini. Aku baru nail art itu 2 kali seumur hidup. 2 kali kalau nggak 3 kali, pokoknya bisa dihitung. Karena aku nggak suka kukuku itu indah. Kalian tau gak sih, ini kukuku indah banget loh nih. Maksudnya dia sehat banget, terus terawat, nggak burik, dan bentuknya pun bundek-bundek. Biar apa kukunya digosok, ini perbedaannya nih. Yang ini aku gosok, yang ini belum nih. Kelihatan enggak sih? Enggak begitu kelihatan perbedaannya, tapi ini. Kayak nanti kalau kita kayak tuh kan kukunya bagus. Pokoknya baguslah, udahlah. Dirawat yang baik-baik kuku ini. Mas Ayu baik hati, mau heran tapi kok karaoke mbak kau sendiri sendiri cumi-cumi audio oke. Sik bari tenang-tenang cah, tenang-tenang. Aku tak menggosok kuku yang indah ini supaya nanti kalau dicium cok. Aku tergoda dengan kukumu happy. Alay. Alaymu gitu loh ya, pernah ketulung. Lah ya aku sih enggak seneng. Ah. Kak main Mobile Legend. The Santo. Ngomong apa, cuk? Lambing duit lambing ngomong. Barang diwi. Merasa keren, he. Mas yo raimu koyo typingmu kuwi mau. Tapi cintaku padamu. Mbak komen sih api-api barang rusuh dia omong ini betul. Apa ora tau mangan bangku?
bangku ke pengadilan. Ngopo ya mbak kok dilarani ae? Mungkin namamu terlalu tulus. Sisan-sisan jajalah dadi wong sing gak usah tulus-tulus nemen men gak dilarani ae. Wong tulus sih ya ujiannya dilarani. Lebih kinclong, iya dong. Lihat obat kapalan tadi. Itu bukan obat kapalan guys, dia itu kurtikula remover. Jadi kalau tangan atau kaki kalian ada kapalnya atau mungkin pecah-pecah, bisa pakai itu. Atau kalau teman-teman memang bener-bener kapalnya wis parah ngono ya, wis bener-bener berkapal-kapal ngono ya, kalian beli aja itu loh, food. Oh apa jenis food apa ngono. Santo asu. Komen neng kenopong. Tapi sebenarnya komen nandang sing akeh. Endi waca wong. Asoy, sematin dulu dah. Aja deh. Rusak mati. Bibirmu seksi. Nonton baby tanpa suara emang iya. Eh, gak oleh. Kok tambah ditulis-tulis, guys. Jelah, jangan bilang gitu. Aku tuh gabut, gak usah dilihat deh. Mending kalian beraktivitas gitu loh. Aku cuman ngorek-ngorek kuku tok, cah. Aku cuman pengen live aja. Galak but, mbak. Galak apa sih ini? Aku tuh kalau ketemu orang yang jahat itu buas, tapi kalau ketemu orang yang tak sayang ya kutuk no. Kutuk isinan ngono cah. Iya ta. Aku ki mbok, tapi aku ki lek misal seneng karo wong ngono ya iso wisinan tur kutuk tur mumanut ngono lho. Tapi lek misal roh wong sing mau gene. Oh, iki no, paling 11-12 iki lho. Paling sak maine botole. Sida ditukone botol sing kae apa? Sing tak anu kae. Iki Vipo. Enggak iki blender tapi ukurannya sak mene, sing botolku kok tak tinggal. Meninan lah. Aman lah. Aman ya? Aman. Oke, Bos. Eh, berikan aku tak ngedodolan TikTok. Oke, dodolan. TikTok sing iki ne anu, Bos. Dinonaktifkan karena mau kampanye sing ene hal kolane TikTok. Sing TikTok. Wis aku tak. Guys, pindah nang TikTok sik ya. Nang ndi? Santo ceng ngoh. Aku manusia biasa lho guys, semarah aku. Tenang. Aku duduk malaikat. Mbak cangkem bodol. Sebenarnya itu cah pansos ngono lho. Kulek mbak konok ini aku terkenal lho bucah. Aku bangga lho dengan segala keburukannya. Ya guys, aku pindah TikTok, aku pindah dodolan. Sik ya. Aku pindah TikTok. Tenang, pindah TikTok aku. Aku pindah dodolan gila. Barangku wis nyep.